Halo, selamat pagi. Jam 7:30 lebih 10. Jam segini biasanya aku wis moto dan FS wis tak tata. Wis apa barang-barang sing ning njaba biasane ning njaba wis tak siapin ning njaba. Hari ini aku rungopo-ngopo. Hari ini buka warung. Pure mau meng buka warung. Terus karo ngisi bensin. Jadi hari ini rasane sih aras-aras. Rasane masih terbawa situasi. Jadi hari ini arep buka warung wae mau aras-arasan. Letangi juga aras-arasan, arep menyiap neng warung juga aras-arasan. Memang kondisine baru tidak baik. Dadi mau bengi ngancani bapak tekan jam 1. Bengi terus rasane sih ngantuk, jadi aras-arasan. Biasane terkadang nek lagi aras-arasan ya wis entek kok buka-buka tok, tapi paling tidak masih ada semangat. Dadi iki kondisi ngomah iku juga pengaruh banget kanggo apa kegiatan seperti biasanya. Dadi nek biasane iki aku buka warung terus noto sak kabehane, noto-noto kabeh sing nang njaba ditoto kabeh, beres semuanya. Wis biasane semangat. Tapi pagi hari ini loyo banget. Males banget. Bener-bener males. Tapi untuk sementara mungkin hari ini engko nek padang banget sih. Engko nek iso gawe video ya, bikin video, tapi kalau enggak ya mungkin besoknya lagi update video. Pokoknya nanti tergantung mood. Nek mute gelem gawe video ya gawe video, tapi kalau enggak ya sudah, jangan dipaksakan. Wis ngono wae ya. Pokoknya saya tak cukup kesanu. Berangkat dek, arep bawa apa? Tumba apa bawa jajan kok? Reona sekolah, tapi Yosa libur karena ada perlombaan apa kelas olahraga, bu nggak tahu. Terus ada beberapa guru pendamping yang harus ikut, jadi kelas 7 dan kelas 8 diliburkan, besok masuk lagi. Saya sekolah Teona karo Mbak Angel. Nunggu persiapan apa mas sentik ambil susu. Hati-hati.
berangkat. Wis berangkat, Mbak Inggris berangkat. Wis sah, wis do berangkat kate. Pamitan sekolah nek warung. Wis gitu aja ya. Kayane gitu aja. Video ini. Pokoke engko nek bisa ambil video, ambil nek ora ya. Sudah. Mute kadang ono kadang ilang. Semoga keadaannya apik-apik wae lah ya. Semoga keadaannya baik-baik saja. Wis digelar, digulung, wis diambil yang pikiran yang positif. Semoga apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik. Gitu aja ya, nek akeh pikiran, banyak pikiran ya begini. Nek akeh bisa enjoy ya, bisa enjoy. Jenenge menungso. Kadang ono titik jenuhnya, ada titik terendahnya. Ya wis kayak begitu ya. Semua dijalani, harus dilakoni, kudu dilakoni. Apapun ya dilakoni kan. Kabeh wis dalane dhewe-dhewe. Kabeh wis pestine dhewe-dhewe. Arep piye meneh? Karang ming wong ki ming sak dermo nglakoni. Gitu ya. Donga tinongo, semoga semuanya baik-baik saja. Jika seandainya pun harus ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya mudah-mudahan kita bisa ngelakoni. Kita kuat dan kita sabar ngelakoni. Terus gitu aja ya.